Ya Allah, pedas. Hai, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Afida Karima Tumali Dia. Jadi hari ini aku mau aku gak makeup-makeupan, aku gak skincare-skincarean. Aku mau makan hari ini. Aku mau nyobain mie yang lagi booming banget. Aku penasaran banget. Karena tadi aku habis foto, jadi aku makan dalam keadaan menor kayak gini. Terus aku mau kasih tahu si bon cabe ini. Ini kelihatannya sih kecil ya, kayak oh kecil gitu. Kalau kalian lihat samyang kan itu kelihatannya gede banget, terus habis itu ngenyangin gitu kan. Tapi setelah aku masak, ternyata ini tuh porsinya banyak banget. Aku kira kayak yang mie sarimi tau kan, aku kira segitu, kayak dikit gitu porsinya. Ternyata banyak banget. Ini aku pengen tahu gimana sih dia pedesnya. Apa sepedes samyang atau enggak, atau ini lebih pedes, atau ini biasa aja gitu. Tada! Jadi ini yang udah aku masak. Ini sepiring penuh. Aku mau jelasin dulu dari baunya. Ini baunya cabai banget, yang namanya bon cabai ya cabai banget lah ya. Baunya tuh emang kayak pedes banget. Cuma aku belum coba, aku mau coba. Okay. Ini tuh mie-nya kecil-kecil banget, kalian bisa lihat tuh. Kalau misalkan samyang itu kan tebel-tebel, terus kayak kenyal banget gitu. Tapi kalau ini kecil-kecil, terus banyak banget isinya. Coba ya, aku mau cobain. Tadi tuh di dalam bungkusan ini ada dua bumbu. Yang satu bubuk bon cabe, terus yang satu tuh bumbu cairnya gitu loh, kayak samyang merah gitu warnanya, terus ada minyak-minyak kayak gitu. Aku mau coba. Suapan pertama. Makan. Pedes. Aduh, tapi dia kayak ada wangi-wangi apa ya, daun jeruk atau limau ya, tapi nggak sepedes pas pertama kali nyobain samyang. Nah kalau misalkan samyang itu kan kayak becek, banyak minyaknya gitu kan, tapi kalau ini tuh kering gitu loh, kayak dia nyerap ke dalam mie-nya, nggak ada minyak-minyak sedikit pun. Tapi menurut aku pedesnya tuh kayak nagih gitu loh, kayak pengen lagi gitu. Tapi enak lagi. Aku sih ngeliat di kayak Indomaret, Alfamart gitu kayaknya belum ada. Cuma kemarin aku sempat ke Superindo, itu aku nemuin. Jadi buat kalian yang mau, kalian bisa ke Superindo. Enak. Yummy yummy. Banyak banget pedes. Tapi enak, mantap bon cabe. Tapi lagi. Ya Allah pedas. Ini tinggal setengah, cuma masih banyak banget. Ini mantep banget buat yang lagi sariawan. Aku sariawan sakit banget. Bon cabe, kamu hebat. Bisa menciptakan mie enak, pedas. Aku suka. Cuma ini porsinya kebanyakan. Ini murah banget tau harganya. Kisaran 4.000 sampai 5.000-an. Garuk-garuk,
Sedikit lagi harus dihabisin. Walaupun perut aku udah panas banget karena aku belum makan nasi, udah makan mie. Apa karena faktor belakangan ini aku gak pernah makan pedes, jadi sekalinya makan pedes kaget lagi gitu. Padahal aku suka pedes gitu. Masih gak sih? Gak nih. Harus sop lagi.